aku elok takok ya. Ah iki mang aku nak teko warung. Ya oleh informasi teko toko wong warungan iku mang. Jare nonok kubo, sisi endi? Nggih, sing sisi mriko. Ya. Dan buat wonten gone menan kula nginti menan. Oh, ngono. Gen kula iku dedekaken mriko. Oh, nggih, Dik. Jare nonok watu candi. Oh, cedek. Mriko. Sing mriko. Oh, iya. Waduh, Lur. Buka seberat tu, orang menitan ya. Elok nak channel gini. Iki aku merosok-merosok. Berusuhan nang gue wilayah Jombang Musian. Iki posisi ni nang gini. Oh, nang gue Watu Candi. Terkenalnya mbak Watu Candi ada ya. Iki mengawal informasi. Kali ada sinen? Iqbal. Iqbal. Kelas berapa? Tunggal SMP. Oh, kelas ijo SMP pada karawana Mbak Mel. Elok nak channel gini. Aku berusuhan nang gue. Oh, itu apa itu? Candi Sitorenggo dari ini. Watu candi terus gampangan iku watu candi ya, Dik. Iki perbukitan. Nah. Jare ini oke niki tinggalane kuno. Tapi iso ono iki. Nih iki. Ini bukti nih. Iki ditono apa nih pecahan keramik, Lur. Oh, pecahan keramik. Wis grapa-grapa omah. Lho iya. Lho. Iki jaman Majapahit apa jaman Erlangga gitu. Aku dhewe gak iso ngertekno. Cuma pecah-pecahane iku mbok genteng. Mosok tengah alas iku wae. Ono wong bangun omah. Saiki. Dik, yo kene iki ono wong bangun omah. Mboten. Ki biyen gak ono ya? Nggih, biyen jaman kuno biyen. Oh, jaman kuno jarene. Jaman kuno sing jaman Erlangga. Oh, jaman Erlangga terkenal yang jaman Raja Erlangga. Iki akeh pecah-pecahane jernise. Oh, iki fragmen ya. Terus ngono iki mang keramik genteng. Genteng kuno iki. Model-model terakota akeh iki ning pecah-pecahane lho. Oh iki. Oh, cuma pecah. Dek gak tau nemokno to, Dek. Oh, jagung-jagung. Oh, iki jobong. Iki jobong, Lur. Ya. Terakota. Oh, akeh iki. Pecah-pecahan grabe nang kene ku akeh. Iki aku gak iso ngarani. Posisine iki elok kerajaan jaman Majapahit apa jaman Erlangga gak iso ngarani. Cuma iki aku nemokno pecah-pecahan keramik akeh. Oh, iki pecah-pecahan Rakota, ya. Iki ngrusuk-ngrusuk nang kene. Nang ngene kok perbukitan. Modele kok gunung, Lur. Nah, kawasan wilayah Musian iki cedheke. Kalau dibilang itu dekat dengan Senang Mati. Dek teko Senang Mati pirang kilo, Dek? Paling 3 kilo. 3 kilo. Dari arah Senang Mati kurang lebih jaraknya 3 kilo. Lah Sendang Mati dulunya itu kalau diduga tempat pengungsian zaman kerajaan Kediri yang namanya penguasa Jenggala Kahuripan kalau nggak salah itu zaman Erlangga karena di dekat apa dekat Sendang Mati. Ke utaranya lagi ada tempat yang disakralkan sampai sekarang yang namanya Gunung Pucangan. Yang namanya Gunung Pucangan kalau dibilang itu zaman Dewi Kili Suci. Ada petilasan Dewi Kili Suci. Dewi Kili Suci kalau nggak salah itu anak dari Raja Erlangga. Berarti zamannya Kediri paling dulu ya. Insyaallah zaman kalau nggak salah itu gitu. Karena di sini saya temukan banyak sekali pecah-pecahan. Ini diduga zaman Erlangga loh. Pecah-pecahan apa? Gerabah kuno. Ini kita masih menyusuri sisa-sisa peradaban kuno yang berada di tengah-tengah apa ini? Bukit. Oh, nek ngaran ini tengah datang dari kanggung. Yang perbukitan itu awak ya
pecah-pecah ini berapa ya? Nah ini mah aku tak kok ketepaan ini mah pasar cilik sudah review kan gak bisa membeju arek cilik tuh wakih nah ikuti terus tentang belusuan benda-benda kuno zaman-zaman kuno zaman kerajaan yang cari ini memang katanya anak kecil ini menunjukkan apa mang? Gua ambek candi. Candi. Ya mang oleh informasi teko warung. Yo kene ono tinggal kuno jenenge Watu Candi. Jare nono kuno. Elone jeneng kene. Adek nono sik. Monggo ya. Alur. OTW. Kali ini saya mereview di wilayah Ngusian. Jadi aku mendidih di narik cilik jari noting barang kuno. Jadi barang kuno tok iki diterambat sampai warga. Ngurni roh tok ekstrem gede. Iku roh tok yuk gunung-gunung. Pas yang mana buat gini mendidih narik cilik. Jadi waktu candi saya terkenal. Ini sih berbentuk candi ini sih gede. Ini sih berbentuk candi. Candi Sitorenggo gitu. Nah, iki yang mrebu nang ngene iki posisine iki wit iki wit apa iki? Wit apa sih iki? Jati ya iki. Oh, jati. Jam berapa iki? Tutup. Mau nih. Ini iki jati. Iki candi Sutorenggo. Nah, iki lho. Pundi? Ini candi. Iki niki ndi watu-watu. Oh, watu iki jenenge candi. Iki tempat-tempat sakral sing nang Indonesian iki luar biasa. Kesukaan. Iki kaya ane yo watu-watu gunung iki. Iki sing watu-watu iki. Biyen-biyen zaman kuno iki. Dek, jangan-jangan ada gua sisin di? Sisin di kok? Ya, aku ditutup mencari ini kok ada gua aku tak bisa nambah coba emang amin Iqbal monggo mas Iqbal aja ditutup narik cilik emang nah, ini wilayah Jombang tuh, anak gua ini roto ekstrim deh tuh jadi ada gua penasaran kalau ada channel ini yang sampai ada Iqbal kelas mirah deh amin. Oh, wis lah sih, dia pedo mbak anak kurek. Si Cindy. Iya. Eh, tutup nanti. Lihat nanti. Ini ngerusuk-ngerusuk ini. Loh, wapi ini. Ono apa sini? Lombok wabang-abang. Ini ngerusuk-ngerusuk kan jombang. Enggak, ini tinggalan kuno. Tinggalan kuno itu buh zaman air langga. Oh, iya, zaman air langga. Soalnya gini-gini. Iya ini terkenal dari kawasan Ngusian sampai Jombang lore kali berantas itu cedek ambek Gunung Pucangan